bestseller tapi seember loh. Ih, ngecaya. Nih, kita kasih buktinya ya. Iya, Bu Dias, gak salah dengar. Emang aku makan es teler tapi seember. Ini berapa liter? Kurang lebih 5 liter. 5 liter. Jadi ini judulnya adalah makan es teler sampai hamil ya, Bu Dias. Wih, kurang apa coba foodies? Gak main-main ini minuman ukuran mililiter ya, mana puas. Nih foodies, ada es teler yang satu porsinya ukuran 5 liter. Wadidaw, gede bener. Kalau foodies sadar nih ya, ini ukuran embernya tuh setara kayak ember buat cat tembok loh foodies, gede abis. Selain ukurannya yang gak biasa, es teler yang satu ini juga dapat sebutan es teler sultan. Kayaknya sih ada yang agak lain nih isiannya. Jadi foodies, yang bikin beda di sini adalah es telernya pakai susu cair. Karena biasanya kan cuma pakai SKM ya foodies atau kental manis, tapi di sini pakai susu cair tuh. Tapi ini nggak cair-cair banget foodies, masih teksturnya kental gitu. Ini berapa sendok teh? 12. Gak sultan kalau isinya gak barbar ya foodies. Setelah susu cair, masukin juga kondimen lainnya kayak sagu mutiara, cincau hitam, alpukat, daging kelapa muda, dan buah yang musiman. Tapi di sini selalu ready, yakni nangka. By the way, ini Woro ambil takarannya kurang banyak deh kayaknya foodies, sampai ditambahin lagi sama tetehnya. Ternyata satu ember ini isiannya tuh harus benar-benar full banget gitu foodies. Wah, gak rugi ini sih ya untuk para pelanggannya. Oke deh, ini udah jadi semua foodies. Waduh. Ini 5 liter foodies tuh. Slide ini ada lagi ya? Betul. Ada kita, varian lain. Jadi betul. Sini SLR-nya nggak cuma original aja foodies. Jadi ada yang durian, sama ada yang strawberry, iya. Leci. Sama kita banget. Bikin yang varian SLR yang benar-benar murni SLR. Isinya cuma alpukat, kelapa, sama nangka. Boleh, kalau gitu aku tunggu di sana aja ya foodies sambil nunggu yang lain-lainnya jadi. Oke? Okay? Terima kasih, Teh. Ya, bingung foodies mau mulai dari mana, sebanyak ini coba. Ini yang original ya foodies ya, jadi kita lihat dari teksturnya dulu ya. Tuh, kental banget. Iya dong, foodies kan tadi lihat sendiri kan seberapa banyak susu dan kental manis yang dipakai. Ditambah lagi nih foodies, adanya daging alpukat yang nasinya juga gak nanggung-nanggung. Begitu esnya diaduk, buah alpukat yang gampang hancurkan dagingnya yang lembut ini jadi nambahin tekstur kental ke kuah esnya. Nah, ini rasanya beda banget sama esteler-esteler yang udah pernah aku makan gitu sebelumnya. Biasanya kalau es teler itu kan cenderung cuma rasanya manis aja gitu ya, Fudis. Tapi kalau ini tuh ada sedikit rasa creamy-nya gitu. Itu pasti dari si susunya tadi tuh, Fudis. Karena tadi udah aku aduk, rasa creamy-nya itu ditambah sama si alpukat-alpukat menteganya ini loh, Fudis. Tuh. Aku deh foodies, emang kau bisa nolak alpukat mentega yang selembut ini? Baru masuk ke mulut aja, menteganya langsung melting banget di mulut. Karena potongan daging alpukatnya juga segede-gede bagong ya. Jadi puas kan makan alpukatnya? Manis, matang sempurna. Ada sedikit rasa asam tapi sedikit banget. Tapi ini masih cenderung lebih ke manis. Buah nangka yang katanya buah musiman ini kualitas juga gak kalah kece foodies. Terbukti dari tekstur buahnya yang masih ada kenyal-kenyalnya, tapi tetap padat nih. Warnanya aja kayak kuning cantik, yes. Oh iya foodies, rasa buah nangka yang kuat juga kasih pengaruh banget tuh ke rasa kuah es telernya. Jadi perpaduannya cucok em antara creaminya susu ketemu sama segarnya buah nangka. Aih, lazis bingit. Yang udah teriak-teriak, ah itu mah bukan es teler, itu mah es campur. Sorry ya foodies ya, maaf banget nih aku klarifikasi. Ini rasanya benar-benar beda dari es campur atau es buah gitu. Ini rasa es telernya tuh masih di atas banget, tapi dengan sensasi yang berbeda. Karena rasanya yang unik, sensasinya yang unik dan beda, bikin banyak juga nih orang-orang yang ikut bikin atau ikut jualan es teler yang modelnya kayak gini foodies. Dulu sih banyak yang underestimate sama es teler ini foodies, tapi setelah ngerasain keendulitaan dari es teler sultan ini, jadi semua orang terinspirasi deh tuh dan ikut jualan juga. Alhamdulillah ya, ternyata es telernya bisa bawa berkah ya foodies. Buat foodies-foodies yang suka party, ini cocok banget karena ini bisa untuk
party atau sharing gitu ya, Fudis ya. Untuk nikmatin ini, seember es teler ini biasanya pakai gelas yang ukuran 200 ml kayak gini. Ini katanya satu ember itu tadi bisa untuk 20 orang. Fix sih, seember es teler ini emang cocok banget buat foodies yang rutin ikut arisan. Atau foodies mau ada kumpul keluarga nih sama calon mertua. Bisa kali pilih es teler embernya Dapur Umi 21 ini ya foodies. Duh, ini kalau nunggu warung ngabisin es teler ember ini mah bisa-bisa baru abis 2 tahun lagi nih foodies. Yaudah next aja ya, kita ke es teler strawberry leci. Dan di atasnya ini ada bislasi sama es krim vanilanya. Kita aduk kali ya foodies ya. Oh, ada leci, buah leci beneran, no tipu-tipu ya foodies tuh. Ini beneran sensasi rasanya beda banget. Rasa sensasi manisnya tuh beda sama sedikit rasa asam karena stroberinya tuh dari stroberi asli ya. Terus abis itu ada rasa hin-hin rasa leci. Udah selai stroberinya homemade dari buah asli, makin mantap lagi nih karena lecinya juga dikasih leci utuh foodies, bukan potongan kecil-kecil, apalagi cuma sirup leci aja. Wih, keren ya. Karena aku juga suka banget yang asam-asam gitu ya foodies. Ini tipe aku banget, manis, asam, segar, terus si es krimnya ini nambahin lagi rasa creaminya. Cucong ya tuh. Oke, dari yang manis asam segar, masih ada yang creamy manis nih foodies. Dari si rajanya buah alias durian nangka. Ih, duet maut ini mah kayaknya. Emang ngomong-ngomong gak nabrak tuh rasanya? Aku pikir ini rasanya akan zong, tapi ternyata enggak. Ini nangka sama durian ketemu, ternyata bisa jadi bestie ya. Ini rasanya masih oke banget, masih dapet chef kiss dari aku. Durian yang dipakai emang bukan durian import ya foodies, tapi durian lokal juga kayak tetap juara kok rasanya. Malah aromanya jauh lebih kuat loh. Ini nih namanya makan es teler in the good way. Jadi setuju dong kalau es teler ala Dapur Umi 21 ini adalah es teler sultan ya foodies. Kalau foodies juga mau nyobain atau mau pesen es teler satu ember, ini seember ini 5 liter, datang aja ke Dapur Umi 21 Es Teler. Ini ada di jalan atau daerah Balai Endah, Bandung, Jawa Barat. Foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Dek, sini dek. Sini.